Kemudian juga tadi kami sempat bertanya kepada jajaran KPU di sini mengapa KPU menunjuk RSPAD Gatot Subroto sebagai rumah sakit untuk memeriksa bacapres dan juga bacawapresnya. Disebutkan karena RSPAD Gatot Subroto ini selain sudah selalu terpilih dari tahun ke tahun setiap penyelenggaraan pemilu, mereka juga menyatakan khusus untuk fasilitas medical check-up di RSPAD Gatot Subroto ini memiliki fasilitas yang paling lengkap. Mengapa? Karena biasa kalau misalnya medical check-up di tempat-tempat lain, pasien ini diharuskan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya atau ada alat-alat yang tidak lengkap dan juga tidak dimiliki oleh rumah sakit. Namun di RSPAD Gatot Subroto ini seluruh fasilitas lengkap berada di sini, seluruh dokter juga berada bersiaga di sini, sehingga akan mempermudah dan juga mempercepat proses pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bacapres-bacawapres yang hari ini diperiksa Prabowo Gibran. Mereka tidak perlu berpindah-pindah, seluruhnya dapat diselenggarakan di satu tempat secara cepat hanya dalam periode 8 sampai 10 jam saja. Kemudian juga untuk hal lain adalah akan ada 16 komponen yang diperiksa dalam pemeriksaan kesehatan hari ini. Kalau bisa kami rinci, utamanya adalah terkait dengan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan jiwa, dan untuk memeriksa apakah terhadap bacapres dan juga bacawapres ini memiliki sejarah atau merupakan pengguna narkotika zat adiktif atau tidak. Nah, untuk misalnya pemeriksaan dari kejiwaan ini akan dilakukan sejumlah rangkaian tes. Pertama ada tes wawancara, kemudian juga akan ada tes menggunakan alat-alat untuk mengetes kejiwaan secara langsung. Nanti akan langsung dilakukan atau dikerjakan oleh psikolog yang pakar di bidangnya akan mengetes apakah terhadap bacapres dan bacawapres ini memiliki kejiwaan yang stabil, mampu untuk bekerja di bawah tekanan, kemudian apakah memiliki riwayat penyakit kejiwaan selama ini, dan itu yang akan dicek dan juga dicocokkan dengan riwayat penyakit yang selama ini dimiliki atau mungkin jika dimiliki oleh bacapres dan juga bacawapres. Kemudian selain untuk pemeriksaan kejiwaan juga akan dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, misalnya untuk pemeriksaan organ dalam akan dilakukan secara menyeluruh, akan dilakukan EKG, treadmill, MRI, kemudian juga akan dilangsungkan pemeriksaan-pemeriksaan mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, akan ada juga pemeriksaan mata untuk mengetes apakah bacapres dan bacawapres ini dapat melihat secara jelas, kemudian juga akan ada pemeriksaan THT, telinga, hidung, dan juga tenggorokan ini untuk memastikan apakah bacapres dan juga bacawapres ini dapat mendengar dengan baik atau apabila tidak dapat mendengar, apakah dapat dikoreksi oleh alat pendengaran atau tidak, paling tidak selama 5 tahun ke depan. Kemudian juga hal lainnya yang akan diperiksa adalah terkait dengan pemeriksaan toraks, kemudian juga pemeriksaan neurologi, apakah ditemukan ada kelainan sistem syaraf pada bacapres dan juga bacawapres. Kemudian juga akan ada sejumlah pemeriksaan lainnya, semuanya dilakukan untuk memastikan bacapres dan juga bacawapres apabila terpilih nanti sebagai presiden dan wakil presiden dapat memerintah selama 5 tahun, memiliki kemampuan yang layak dan tidak terhambat karena ada halangan penyakit-penyakit tertentu. Kemudian nanti apabila pemeriksaan kesehatan selesai dilakukan, kalau kita melihat 8-10 jam, berarti diestimasikan selesai maksimal di pukul 17 waktu Indonesia Barat, bacapres, bacawapres, dan juga pihak rumah sakit serta jajaran KPU ini akan melakukan konferensi pers untuk memaparkan apa saja hal-hal yang diperiksa dan bagaimana proses pemeriksaan sejauh ini, sama seperti yang juga diterapkan terhadap pasangan Anies Baswedan, Muhammad Iskandar, dan juga bacapres Ganjar dan juga Mahfud MD. Sepertinya kalau misalnya kami bisa pantau di belakang saat ini, bacapres dan juga bacawapres Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sedang bersiap-siap untuk menuju keluar setelah melakukan penggantian pakaian menjadi pakaian medical check-up. Leo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.